Nah, untuk lebih detailnya guys, kita akan buka bagian mesinnya yang harus kalian perhatiin, sama corong belakangnya. Come on. Hey guys, kita udah pernah review berbagai macam alat bakery dari proofer, oven, mixer, dan berbagai macam merek juga. Teman-teman yang udah sering ikutin kita pasti tahu dong merek-merek apa yang udah kita pernah review, tapi yang belum tahu boleh lihat aja konten-konten sebelumnya. Kesempatan ini kita mau review salah satu brand lokal, mereknya Kron, Kron Horeca. Ini Kron ini brandnya udah brand lokal tapi pabrikannya masih China. Kenapa kita review ini? Karena ada beberapa anggota komunitas kita dari Cetakan Usaha Kuliner Indonesia. Kalau kalian mau gabung, gabung di bawah. Kita ada kasih linknya di deskripsi ya. Nah, itu ada menanyakan tentang oven Kron. Mungkin mereka lagi nyari terus mau comparing. Nah, kesempatan ini kita di gudangnya mau review langsung oven dari Kron. Nah guys, ini kan oven Kron yang 2 deck 4 tray. Saya perhatiin untuk oven Kron ini cukup unik. Kenapa? Karena ukuran dia ini dari ujung ke ujung cuma 1 meter 20. Jadi kalau teman-teman tempatnya space-nya mau minimalis, nggak mau terlalu besar, bisa pakai oven seperti ini. Terus di dalamnya oven Kron ini, dia sudah ada ini. Ini pernah saya bahas di salah satu konten kita mengenai oven. Dia sudah ada kayak ambalannya. Ambalannya ini untuk fungsinya untuk apa? Untuk menjaga tray-nya. Jadi saat tray ini dimasukin ke dalam, dia permukaannya ini rata guys. Jadi kita percaya dengan ada tray ini, dia lebih rata, lebih merata. Jadi kalau misalnya kita taruh roti, roti manis atau roti isi kan, ini permukaannya lebih rata, warnanya lebih maksimal, lebih stabil. Kalau tanpa ini, besi ini, dia biasanya permukaannya miring-miring nih. Nih guys. Ya dia sebelah sini nempel, sebelah sini yang angkat. Nah biasanya seperti itu. Ini juga dipengaruhi sama bentuk tray-nya. Kalau bentuk tray-nya dari Kron ini, yang dari bawaan oven cukup tebel nih. Nah, kalau untuk permukaan ini, sama seperti oven-oven lainnya, ini permukaannya bukan stainless ya. Ini benar-benar berat, jadi ini permukaannya baja, campuran lah. Kenapa dia baja? Karena baja itu dipercaya dia tahan. Lebih tahan panas, lebih awet. Cuman kekurangannya adalah, dia kalau tidak dipakai dalam waktu yang lama, saya saranin teman-teman pakein minyak goreng. Diolesin, biar menjaga, biar si permukaan ini tidak korosi atau berkarat. Saya pernah bahas juga di konten sebelumnya. Pada dasarnya, semua oven deck seperti ini, itu sama guys. Semua merek apapun pada dasarnya sama. Tinggal feel-nya masing-masing, nyamannya dengan merek apa. Untuk garansi dari Kron sendiri pun sama. Ini 1 tahun servis, 1 tahun spare part, ada kartu garansinya. Terus untuk fitur-fiturnya juga kurang lebih sama guys. Ini on-off-nya. Ya kan, bawah juga bisa. On-off-nya, terus ada lampunya di dalam. Ini biasa dilihat kalau teman-teman mau lihat produknya udah cukup brown belum, udah cukup matang belum. Bisa dilihat dari kaca ini, bisa dibantu sama lampu. Terus ada timernya juga. Ini suhunya, kalau untuk merek Kron ini, semua ovennya itu panasnya maksimal 400 derajat guys. 400 derajat ini cukup tinggi ya, jadi kalau mau buat pizza atau produk-produk yang kayak French bread, yang keras-keras itu menggunakan suhu yang tinggi guys. Nah untuk harga ovennya sendiri, 2 deck 4 tray ini, harganya hanya 15.600 guys. Kalau mau lebih jelas lagi langsung aja hubungin kontak di deskripsi bawah ini ya. Nah untuk oven 24 tray ini yang bisa saya explore lagi adalah body ini stainless guys. Ini stainless. Ini mirip kayak oven yang saya pakai buat usaha bakery kita sih. Nah kalau untuk ukuran dalamnya itu, untuk yang 2 deck 4 tray ini, per decknya itu lebarnya itu 85 cm guys, dari ujung ke ujung 85 cm mentok. Kalau untuk lebar ke dalamnya itu kurang lebih 62 cm untuk yang ke dalamnya. Terus untuk tingginya, nah tinggi ini penting karena kalau roti itu harus diperhatiin tingginya. Ini sekitar netnya ya, sekitar 19 cm guys. Kelebihan dari oven Kron ini salah satunya dia di dalamnya sudah double jacket, kalau bahasa saya double jacket, ada beberapa brand juga sama. Tapi yang Kron ini cukup unik guys, dia sudah ada sistem pengaturannya, jadi kalau merasa ini panasnya kurang stabil atau apa, dia bisa diatur, bisa dikendorin bautnya dan dinaikin. Ini lubangnya, lubang hawanya, biar lebih stabil. Nah itu dari sisi belakang, itu lubang pembuangan, dan bisa diatur dari sini. Nah, buka tutup tuh guys, bisa lihat. Terus kalau misalnya teman-teman merasa apinya dia kurang rata, bisa diatur dari sini guys. Ini kan lubang apinya nih, keluar apinya. Ini bisa digeser nih, bisa dibuka, bisa digeser, tuh guys, bisa digeser. Nah, banyak yang nanya nih, ini fungsi ini.
ini kan buat buka katup hawa, buat katup hawa ya, buat mengatur panasnya. Ada berapa produk yang kayak misalnya bolu, biasanya saya kalau bolu saya nggak apa-apain, saya tutup aja kalau bolu ya. Kalau untuk roti manis biar dia nggak terlalu brown, saya biasanya buka, ya itu suka-suka lah, selera chef-nya masing-masing. Ini untuk 2 deck 4 tray, untuk 1 deck 2 tray yang seperti ini, sama, dia sudah dapat juga tray-nya. Kalau 2 deck 4 tray dapat tray 4, kalau 1 deck 2 tray dapat tray cuman 2. Untuk selebihnya sama, dia punya besinya, terus dalamnya juga sama, baja juga, ukuran juga sama, hanya bedain dia tidak punya kakinya guys. Jadi kalau yang 2 deck 4 tray itu kan dia sudah tinggi ya, dia sampai bawah sudah ada rodanya. Kalau 2 deck 4 tray harganya 15.600. Kalau yang ini, yang 1 deck 2 tray ini harganya cuma 7,8 juta tapi nggak ada kakinya ya. Jadi kakinya dijual terpisah nih, kayak gini nih. Ini kakinya ini sudah ada tray-nya ini loh guys. Nah, dia ini buat taro tray. Jadi kalau teman-teman udah beli ini nggak usah pakai beli bracket tray lagi, langsung aja taro sini. Nah, untuk detailnya guys, kita akan buka bagian mesinnya yang harus kalian perhatiin sama corong belakangnya. Come on. Nah, kita udah lihat di bagian dalamnya dari oven. Sebenarnya strukturnya saya lihat ini kurang lebih sama guys dengan oven-oven yang pernah kita review sebelumnya. Isinya sama, dia ada temperature control-nya karena ini gas ya. Jadi temperature control, ada timernya, ada switch on-off sana, terus ini ada OBL nih, biasanya orang bilang kontaktor atau OBL nih. Ini yang memerintahkan si otomatisnya supply gasnya dan macam-macam dari sini. Terus ini untuk pengaturan hawa anginnya. Kalau anginnya misalnya warnanya kurang, kuning atau biru, bisa diatur di sini guys. Oke, ini solenoid. Ini yang buat supply gasnya. Dia yang ngatur otomatis gasnya nih, yang diperintahin sama unit ini. Terus ini ada pemantik. Dan ada ini pengatur suhu. Seperti tadi guys, jadi kalau misalnya pertama kali apinya kurang bagus, teman-teman bisa lihat dari sini. Bisa main di sini. Setiap oven beda ya karakternya ya. Standarnya sih 1,5 sampai 3 sih. Jadi kalau apinya gede, kecil, nah di sini mainnya. Nah ini ada per nih. Nah ini hati-hati nih kalau sering buka tutup pintunya. Harus pelan-pelan, kalau nggak ini bisa rusak atau ini bisa patah. Ini corongnya di sini nih. Ini yang saya bilang katupnya tadi nih. Ini yang katupnya yang bisa main. Oke, ini lubangnya, ini yang buat ngatur udara keluar masuknya lebih stabil. Misalnya suhunya cepat naik atau apa, bisa dibuka tutup di sini guys. Nanti dia dipasangin corong ini. Nah, corong ini nanti dipasangin lagi selang buat pembuangan, jadi nggak bikin hitam plafon dan lain-lain. Nah, karena teman-teman tahu kan spesifikasi dari oven crown ini, yang 1 deck 2 tray, 2 deck 4 tray, kita udah review, 3 deck 6 tray juga ada, tapi kurang lebih sama. 1 deck 2 tray tanpa roda, rodanya harus beli sendiri nih, ada raknya, ini kurang lebih harganya 2,6. Terus, dari saya kesimpulannya, unit oven seperti ini cukup bagus. Kenapa? Karena dia tidak terlalu makan tempat, lebih minimalis, lebih ekonomis menurut saya. Terus harganya juga relatif ya, info ini 7,8 yang 1 deck 2 tray. Terus, dalamnya pun saya lihat cukup bagus, cukup berat. Ini ada pernya tadi teman-teman udah lihat. Nah, oven juga berat. Jadi kalau biasanya kalau lebih berat tuh lebih kokoh ya, pastinya kita percaya lebih tahan. Saat menggunakan oven deck, ya kan, pastikan dipanasin dulu sebelum digunakan dan di tempat di ruangan terbuka ya, di tempat terbuka. Karena akan jadi masalah saat dia dinyalain pertama kali, minyak-minyak ini kan akan berproses nih. Nah, ini akan menghasilkan asap kimia yang biasanya bikin mata sakit dan nggak bagus buat dihirup. Biasanya asapnya bisa hitam gitu loh. Nah, solusinya kalau misalnya mau cepat, dilap dulu minyaknya, lalu dimasukin biar nggak terlalu pedas, masukin seperti daun pandan di permukaan bawahnya, itu bisa membantu lebih cepat dan nggak bikin mata sakit ya. Setelah selesai dibersihkan, setelah hawa udah keluar, kurang lebih setengah jam sampai satu jam dibakar ya dengan suhu 200 derajat kurang lebih, baru dimasukin ke dalam lagi ke tempat teman-teman pakai dan baru bisa digunakan. Oke, sampai sini aja informasi dari saya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa jadi referensi buat teman-teman mau memilih oven apapun termasuk front horeca. Nah, kalau ada pertanyaan kurang jelas, kalau teman-teman mau tanya lebih jelas atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah atau langsung aja mention ke DM-nya front horeca di Instagram. Kalau ada request-request alat lain, boleh juga DM di Instagram saya di Indra Eskom. Saya Indra Eskom pamit, sampai ketemu di inspirasi berikutnya. Bye-bye.